Bor habis, siap tempur. Pada kelompok-kelompok yang ingin menjelekkan dan mencari kesalahan Gubernur Anies Baswedan, berangkat Balai Kota buat kelompok-kelompok yang ingin menjelekkan Anies Baswedan. Porkabi, siap tempur. Siap tempur. Terjadi insiden dari teman-teman dari pendukung kami. Woi Bang Japar, Bang Japar. Suruh balik. Abang-abang, makasih abang-abang. Udah, bang, ayo bang, bang. Ayo. Ayo. Ayo aja pak, pak, udah pak. Udah pak. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Bang.
saya panggil masjid, saya panggil. Bang, jangan, biarin. Jangan apa-apain, Bang. Bang, jangan apa-apain. Jangan. Bang. Jawara, hei. Pak, lagi dipanggil orangnya lagi sholat. Siapa? Ini koordinatornya dulu. Warap minta kemari. Jangan. Enggak, warap minta kemari. Nih, lagi sholat. Jangan. Kata tuntaskan permasalahannya. Lagi dipanggil. Jangan. Terus koalisi mahasiswa penuh Jakarta, mahasiswa mana gitu. Eh, nasib mundur. Woi. Mundur lu. Tolong mundur, Bang. Abang. Mundur dulu, Bang. Mang, mundur. Udah, Bang. Tunggu. Jangan. Jangan, bahaya ntar malah ini. Jangan. Kita hilang. Jangan. Jangan diinjek. Oh, sorry. Jangan diinjek. Apa tulisannya? Iman Satria. Hari ini di Balai Kota untuk menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta yang tinggal di DKI Jakarta. Dan hari ini kita menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menurunkan gubernur atas kinerja-kinerjanya yang telah dilakukan. Hari ini mahasiswa menyatakan bahwa mahasiswa bersama dengan gubernur DKI Jakarta. Takbir. Baik kawan-kawan sekalian, bahwasannya kita sudah tahu dan mengenal dari serumpun Serikat Islam, yaitu organisasi masyarakat pertama dan tertua yang ada di Republik ini. Kita dilahirkan dari 1905. Dia mau lewat, kita yang awal ini. Bukan mewaksi, dia mau lewat. Demo pro dan kontra Anies sempat diwarnai pelemparan di sekitar Balai Kota Jakarta. Namun polisi dengan cepat mengantisipasi sehingga tidak terjadi kericuhan. Sejumlah masa aksi turut menenangkan rekannya agar tidak ikut terpancing. Antara dua kubu, yang pertama yaitu kubu pro dari Anies Baswedan dan juga kontra Anies Baswedan. Yang sedang Anda saksikan di sebelah kiri adalah kubu dari atau massa dari pendukung Anies Baswedan yang tidak setuju akan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kubu kontra yang dikepalai oleh Jakarta Bergerak. Juga sedang diamankan oleh pihak aparat, yaitu sedang ada diadakan upaya untuk penanganan pendinginan kepala, di mana kita lihat masih ada kerusuhan di sini. Kegiatan pengajian di Balai Kota. Sekali lagi kami menghimbau, bantu kami agar hari ini bisa tertib terlaksana, bapak-bapak bisa kembali ke dalam Balai Kota. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah tertib. Silakan kembali ke Balai Kota untuk masalah kegiatan pengajian. Serahkan kepada kami untuk melakukan pengamanan. Kami sudah berusaha untuk memindahkan tempat
Mereka sudah pindah tempat sekarang di patung kuda, tidak ada yang ke sana. Ya, berdasarkan informasi yang baru saja kami dapatkan bahwa kubu kontra Anies berpindah ke depan patung kuda karena suasana sudah tidak kondusif dan juga bisa dilihat bagaimana jalanan lalu lintas juga sangat ramai. Saya akan mengajak netizensuara.com untuk melihat bagaimana kondisi terkini di depan Balai Kota Jakarta. Baik, sekali lagi terima kasih. Kembali ke Balai Kota, situasi sudah aman, damai, kegiatan hari ini semuanya aman, damai. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, akan saya kembali ceritakan bagaimana tadi kubu dari kontra Anies Baswedan yang menggelar aksi pada hari ini, yang digelar pertama dan dilakukan oleh organisasi Jakarta Bergerak, baru saja melewati kumpulan dari para pendukung Anies Baswedan, yaitu yang datang dari berbagai kalangan juga, dan terjadi cekcok antara dua kubu. Untuk itu pihak aparat dan keamanan juga memindahkan posisi dari para kontra Anies Baswedan ke depan patung kuda untuk melakukan proses aspirasi dan bersuara di sana. Saya baru saja menjauhi titik gedung Balai Kota yang dimana menjadi titik kumpul bagi para pendukung Anies Baswedan yang baru saja tadi Anda saksikan mengalami cekcok karena kubu dari kontra Anies Baswedan baru saja dipindahkan lokasinya karena dinilai tidak kondusif, maka mereka tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung Balai Kota. Ada humas dari Bank Jabar yaitu Muhammad Hamim. Selamat sore Mas Hamim, apa suara dukungan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini di Balai Kota? Ya, selamat sore Kompas TV. Yang pertama, kami hari ini bukan aksi. Jadi kita menjaga dan mengawal Balai Kota. Dan teruntuk untuk Pak Gubernur, karena kita konsentrasinya menjaga Pak Gubernur sampai selesai, sesuai arahan Bu Ifah Redi sebagai Ketua Umum. Jadi sampai periode Pak Anies selesai, kami akan jaga terus. Kalau ada aksi dari siapapun, kita akan jaga sampai selesai Pak Anies mimpin. Nah, kalau untuk banjir tadi, karena ini musibah, jadi kita harus sama-sama melihat ini musibah, karena semuanya juga kena musibah, bukan hanya Jakarta, di Bekasi, di Jawa Barat, di Banten. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur Anies itu yang paling cepat menangani banjir. Udah selesai kita kerja bakti kemarin, sampai kita bikin dapur umum. Kemudian kita juga ikut keliling dengan camat dan lurah. Jadi alhamdulillah Pak Gubernur, terima kasih sudah menjadikan Jakarta yang kemarin musibah, hari ini udah bersih semua nih. Sampahnya udah diangkut, kemudian gorong-gorong udah dibersihin, kemudian PPSU bekerja semua, lurah camat semua, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Gubernur, dan Bang Jafar akan tetap mengawal sampai tuntas. Mas Amin, ini tadi kan kayak saya juga sempat dengar kritikan dari pihak yang kontra terhadap Anies Baswedan bahwa menilai Anies Baswedan ini kurang tanggap dalam mengantisipasi bencana banjir di saat musim hujan. Itu misalnya kurangnya pompa air, kemudian juga kurangnya langkah-langkah untuk menormalisasi air sungai dan lain-lain. Ini bagaimana? Jadi yang pertama, kalau dibilang kurang pompa air sudah berjalan semua. Cuman memang harus ada yang jalan, ada yang mati. Kalau nanti jalan semuanya kan pecah. Nah, itu yang pertama. Jadi orang-orang harus paham bahwa Pak Gubernur sudah bekerja maksimal. Kemudian di Dinas Tata Air, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dan yang tukang jaga pintu air semua itu sudah maksimal. Sampahnya sudah dijaga supaya nggak kemana-mana. Kemudian kalau tadi kita lihat yang aksi itu kayaknya banyak bukan orang Jakarta. Nah, jadi kalau bukan orang Jakarta, jangan deh. Aksinya di masing-masing aja. Kalau di Bekasi, di Bekasi. Kalau di Depok. Kalau di Lebak, Lebak. Nah, kalau kita ini orang Betawi asli, orang Jakarta,
karena rata-rata yang kemarin kita ngedukung Pak Anies, ya kita akan jaga. Jadi kalau dibilang Pak Anies kurang maksimal, saya rasa sih enggak. Karena pengerukan sudah, kemudian kita juga sudah sampaikan untuk tidak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. PPSU juga sudah bekerja, setiap ada aduan, Pak Gubernur selalu sampaikan kalau ada aduan langsung ditindaklanjuti. Nah, banyak teman-teman kita yang mengadu, alhamdulillah PPSU itu jalan, kemudian tata air di Dinas Tata Air dan Lingkungan Hidup juga bersih-bersih. Baik, Mas Amim, kemudian dari Bang Japar sendiri, apakah ada masukan terkait apalagi yang mesti ditata di DKI Jakarta dan kemudian apalagi mungkin kebijakan-kebijakan yang perlu diperbaiki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Iya, Bang Japar, kita hari ini berterima kasih, aksinya berjalan lancar, ada teman-teman dari Brigade, ada GL Pro, Jawara Betawi, dan lain-lain. Nah, untuk Pak Gubernur, terus bekerja, jangan takut, jangan ragu, kami Bang Japar akan terus jaga. Jadi kalau memang ada yang ganggu, besok ada demo lagi, kita akan jaga lagi. Besok demo lagi, kita akan jaga lagi. Jadi supaya Pak Anies ini nggak terganggu, baik. Bekerjanya maksimal. Ya baik, terima kasih Mas Nyomat.